Jangan, jangan cemburu. Biarin apa? Sono. Biarin dari situ. Oke lah, kalau begitu. Saya apa-apain dia. Lu? Saya bikin dia hancur. Lu, terus apa lagi? Saya bikin semuanya pergi dari dia. Lu, terus apa lagi? Saya bikin dia melarat. Lu. Yang dimiskinkan ini semuanya memang harus sabar, karena pos-posnya itu banyak banget orang yang tidak tahu, tidak merasakan nyemooh, Bu. Iya. Gini. Padahal kalau dia merasakan seperti Ibu, nggak tahu dia mampu atau nggak menerimanya gitu loh, nggak bakalan bisa mampu. Jadi karena apa? Batin ya, ada batin, ada sedih, ada kekerasan, ada malu, lengkap di situ. Membayar di lewat online. Jenenge Pak D, Pak UD. Wow, D. Pak UD, Bu. Pak UD ini bukan orang Jawa. Bukan orang Sulawesi, Bu. Warga Sulawesi Buton sana ini, Pak UD ini. Memang DP-nya Bune, tapi nomor HP-nya bukan. Tapi ya ada saya juga. Kata-katanya halus ya. Ada dinar ini, ada Bune. Tapi transfernya bukan ke rekening Bune. Rekeningnya Pak UD ini ada. Kasihan. Kemarin salah wong wis colo. Kena tipu sama nyenyek. Yang ketipu gini. Juga banyak ini dong. Yang ketipu buktinya. Banyak sekali ini buktinya. Kita tinggal laporan ke Polres saja ini, buktinya banyak. Tolong ya, ya Pak, Bu. Malah justru sampean itu kalau tidak punya biaya, ngomong aja terus terang. Aku gak punya biaya, pengen berobat gini-gini. Kita terima, gak kira enggak. Terus nanti, walaupun sampean sudah bayar, pasti ada salah satu berapa orang tak kembalikan uang itu. Yang saya tidak mau nerima karena orangnya begini-begini, jelas. Setiap hari ada, jadi nggak melulu kita urusan duit-duitan. Tolong ya, hati-hati sama Pak D. Siapa Pak D? Pak Udi. Oh, Pak Udi. Pak Udi, ayo. Sabar, tidur aja dulu, ya. Bangun, wis. Bangir bentuk babi ini. Aman. Sabar. Antri. Matra mana? Terasi, Raik. Mas gajin teing kan buat. Sakit apa? Mas gajin teing. Duka, terima kasih. Mana aja? Si, mari ini. Tadi baru terus turu bisa kemiti. Lah kok kata ning ngono. Pare di blender. Dikasih air panas. Mandi sama itu ya. Wis bangun no. Nah. Padang yo. Loh. Balik. Lagi udin mana? Aduh, pada nyare. Ayo, kesurupan bisa. Gede ono. Yo apa, Pak? Ayo mari ngono tilepono kamar lek gede kesurupan. Tak tandangi ben. Mm.
Iya, di dodono iku sing anu. Sing sakit. Matanya sering sakit ya, Mbak? Iya. Sampai sekarang anu kayak keluar itunya. Pak air mata terus. Menuk. Ya, buka mata. Enak. Dan lentang. Mata nanti ditetes juga. Iya. Tetes air mata. Agak sini. Naik ke atas. Agak sini. Kak, kok kajak mata pak? Kok apa jok gitu? Agak sini dong. Sini. Lo kamu udah minta ya, kutu norot kamu sama aku. Udah minta gaya. Eh sini. Coba pendaftaran ke Demit bagaimana caranya? Eh sini. Ayo. Ayo nurut sama aku. Kamu juga gaya kamu sama aku ya. Demit gaya. Macam-macam mamaku. Pengaturan di ini. Ayo sini. Di sini ada undang-undangnya. Ngerti enggak? Demit nurut. Demit harus nurut. Di sini ada undang-undangnya. Gak boleh pegangan. Lepas. Bantal larang. Iya. Bantal empuk. Oh iya bantal empuk. Harus diam. Jangan ngamuk. Jangan ngamuk. Wis malam. Pakai wong turun. Bantalnya dipakai ya, apa? Ngomong. Ayo. Coba. Sabdot hati kucing kan, Bu. Oh jangan cemburu, jangan cemburu. Biarin apa? Biarin dari situ. Oke lah kalau begitu, aku atasnya sedikit. Jangan. Kayak samisul ya. Kamu apain? Biarin dari situ. Oke lah kalau begitu. Yang satunya biarin. Pindah, tenang pindah. Saja. Ya? Kok semuanya kok kamu isi? Sakti. Oh, sip. Jangan lagi. Stop. Ngono rek tadi layo, kamu main celaka karo. Variasi. Sik bro. Ojo amuk-amuk ya. Sik tenang ya. Kalau nunjuk ya ini. Ya kan ya ini. Apa-apa. Kalau mak ya jangan ya. Mak wis kesel. Emak meremuk. Suaminya? Ini suaminya. Bukan.
Suaminya ya, Pak? Bukan, kok lainnya jelek? Kok manusia? Hah? Ini suaminya ya? Kok topengan mukanya? Lihat codotnya, Pak. Ya. Masa suaminya jelek? Masa suaminya kok kayak codot? Iya. Kasihan deh. Tiarap. Au. Agak miring sedikit. Nurut gitu kan. Nah, sedikit aja sudah cukup. Nah. Jangan terlalu mencelek. Jangan dilepas. Tidak dilepaskan, takut. Jangan dipegang. Ini masih muda. Tidak boleh. Tentara. Pak. Ayo, pensi tinggal yang kini. Wartawan stop. Karena bukti nih. Agak minggir ke sini, di sini. Ini lama aja. Minggir agak ya. Geser dulu. Terus geser lagi. Aduh. Geser lagi. Emak ya abut. Emaknya remak ini. Emaknya remak. Menak nak apa? Jocok kene gak ketok. Sensor ala. Selamat di gini, aku masih demit, masih aku kaya tenang ya. Macak peti ya, gak belas. Gak ada pelecehan. Ya gak seru. Gak keren. Gue yang berontak ya. Gue yang sing keren, no. Duduk ayo. Ayo duduk. Udah banyak, Bu. Jangan tambahin lagi. Ini dari mana, Mbak ini? Dari langsung diri itu loh, dari jauh. Ini malam ini datang kemarin. Ini datang yang bilang nggak punya biaya itu ya? Bukan lah, ya itu. Ini itu yang tadi pagi. Ini pagi pagi. Pagi-pagi. Tadi pagi. Makan wis pelu. Jamin ya ini, Bro. Semalam tidur di sini. Iya. Wah. Malam. Syukur nih gak jago. Kamu sakit apa? Saya sakit. Ini sakit. Oh, enggak sakit kok ya ditambah di pedendeng-pedendeng. Lah, pedendeng-pedendeng mah. Aduh. Ya tadi ngapain? Enggak sakit. Bangun tidur ya? Kenapa? Lilir. Tahu. Iya, enggak tahu. Bangun tidur. Yang di belakang keluarganya bukan. Iya, bukan. Jangan-jangan cemburu buta, jangan. Takut sama siapa? Mau kemana? Takut.
pindah sebelah sono. Oh pindah. Oh ke dapur. Ya Allah, kata mak iki kok gatel lho. Limanya udah remek. Mak sudah remek. Kamu memangnya sakit apa? Enggak sakit. Ya sakit. Disakitin? Oh disakiti mau. Enggak sakit saya. Enggak sakit. Ngapain kalau enggak sakit ke sini? Enggak sakit. Dari mana? Pindah sini aja, bos. Dari mana? Saya. Iya. Saya dari rumah. Dari mana? Saya nggak sakit. Loh, aku tanya dari mana? Siapa bilang tanya sakit? Dari mana kamu? Dari sana ke sini. Dari mana? Dari mana ya? Lah, kau tahu? Kok bisa masuk ke sini? Dari mana situ? Saya lagi main. Main terus? Ya ke sini. Oh sudah, main begitu aja. Jujur bisa. Jujur padaku. Sendirinya bohongnya kelihatan ya, bohongnya kelihatan. Mau kemana? Mau balik. Balik kemana? Sana pintunya. Mau balik saya. Balik kemana? Kemana? Kamu sudah terperangkap di sini. Gak bakal bisa kamu keluar dari sini. Saya mau balik. Silakan balik. Keluar. Iya mas. Balik sana. Jangan bawa dia. Jatuh. Pagi tadi dia nangis sama aku. Ya singa, kita mau berangkat ya. Bu, saya ini sakit. Tapi saya berobat, pengen berobat, saya ingin sembuh. Tapi saya gak punya biaya. Sudah, daftar aja di situ. Ya gak tahu orang mana ini. Hei, orang mana kamu? Iya, kau sekarang ini. Orang mana? Hei, kamu jangan main-main sama aku. Balik. Hei. Ngapain ya gitu orang? Saya jauh bu, saya. Jauh dari mana? Dari Jawa sana saya. Jawa mana? Dari Jawa sana. Jawa mana? Ayo kamu. Tengah mana? Brebes. Brebes mana? Brebes. Ayo Brebes mana? Brebes Mili. Brebes Mili ya? Brebes Mili. Nggak nangis. Ayo. Setelah aku rada keren didi yo. Paling keren. Bro. Hai, dari mana kamu? Hah? Suaminya. Kamu nyakiti orang sembarangan kamu. Kenapa kamu sakiti? Saya benci. Kenapa benci? Mbak, awas, Mbak. Kenapa benci? Kenapa? Saya enggak mau lihat dia bahagia. Loh. Jatuh cinta lagi, aku jatuh. Ayo, emangnya ada orang bahagia kamu gak suka? Oh, betul kamu harus begitu. Bila mana ada orang yang bahagia, kamu kasih variasi. Disandar begini lah, ya. Variasi itu ya. Itu keadilan. Kenapa kamu? Saya gak mau lihat. Gak mau lihat sama siapa? Lah, lihat aku gak mau. Lah, mau aku gatelen kok. Ya apa? Ini. Hei. Aduh, piung. Apa cocok? Hei. Memangnya mau apa kamu? Saya mau nyakitin ini orang. Oh, sudah sakit apa belum? Sudah hancur dia. Loh, lah yo. Piring bruruto. Lah kok seutuh. Lah kok pecare merkat kabeh. Terus kamu apain aja? Saya apa-apain dia. Loh, saya bikin dia hancur. Loh, terus apa lagi? Saya bikin semuanya pergi dari dia. Loh, nah terus apa lagi? Saya bikin dia melarat. Loh. Masa didik kayak kekayaan enggak punya. Robat enggak bayar.
Kok peci? Engko meneh takon kapan semboku? Hidupku ini sudah sesara, lebih sesara daripada orang ini. Ada suaminya yang hilang ke sini, aku suruh tanggung jawab. Ada orang enggak bisa hamil, aku juga suruh tanggung jawab. Ada orang minggat, aku suruh tanggung jawab. Ada yang dimiskinkan, aku juga suruh tanggung jawab. Lah kok penak tanggung jawabku. Awak-awak mangan seko jagung katosen. Mangan seko putih kelemesen. Awak-awak asin kasinan. Iwa asin kasinan. Mangan ayam kaloten. Duh. Mangan opo awak iki. Lah terus kamu apain lagi? Saya bikin semuanya berantakan. Ya Allah, kamu kok sakti banget. Bisa berantakin, bisa miskinkan, bisa menjauhkan. Kok sakti banget? Cari ilmu di mana? Saya emang sakti. Wah ya Allah, aku mau minta sedikit aja. Aku minta dikit aja. Biar aku bisa satu aja. Menyantol kan? Aku nomor satu balik tambang. Aku nomor satu. Ayo. Kamu itu sini dekat aku. Nurut, nurut. Nurut. Kamu laki-laki kok nggak nurut? Tak odot manukmu nanti. Anuk mana? Ya Allah, wis pulaan mana untuk virus ini golek mana? Ambung. Gimana? Kalau kamu nggak dekat aku tak perkosa kamu nanti. Mau nggak kamu? Gue jadi mau ngajar ini. Nah, gak harus mau. Gak. Lu? Lu? Diperkosa kamu nggak mau? Harus mau. Harus mau. Makan dong. Ayo cepetan. Langsung habis. Ayo. Saya balik saja kalau bisa. Balik keluar kamu dari sini kalau kamu bisa. Katanya kamu orang sakti. Iya, tapi. Tapi apa? Saya mau balik. Silakan balik kon. Siapa nyuruh kamu di sini non? Hah? Anak ini kenapa kesini sih? Eh? Kenapa dia nyasar kesini? Lah. Google. Terus? Apa lagi? Semuanya jadi berantakan. Memang kenapa kalau nyacar ke sini? Jadi berantakan? Ya. Berantakan gimana? Gak ada yang sanggup. Sama siapa? Sama kamu. Aduh, memang betul. Gak ada yang mau. Sudah tak buat privasi reguler, gak ada yang mau. Kamu sanggup sama aku? Enggak. Loh, harus sanggup. Makanya saya mau balik. Loh, silakan balik. Cuma. Saya enggak ada urusan sama kamu. Lah, memang kok tahu kalau aku enggak ada urusan? Saya enggak ada urusan, saya cuma urusan sama anak ini. Ya sudah, sekarang urus, tak urus ya. Ya, tak urus ya. Saya mau balik. Balik kok. Kemana sih sini lo deket-deket? Munduran. Munduran. Kini tak kasih tahu ya. Kamu dukun katanya sakti. Kamu hebat. Bisa merusak orang. Bisa menyengsarakan orang. Dulu belum ada kamu. Waduh. Saya kemana-mana. Saya udah di... Nggak ada yang bisa ngelawan saya. Wah, Allah. Kok sakti sekali. Terus? Semuanya enggak bisa. Kenapa anak ini nyasar ke sini? Lah. Kok bisa ya? Bisa. Tunggu dulu ya, tak pikir dulu dia. Tak pikir dulu kenapa kok nyasar ke sini ya, Pak ya? Apa, Pak? Dugri. Terus? Kacau semua. Memang kenapa kok kacau? Kacau apa kacau? Berantakan semuanya. Iya. Katanya kamu canggih, berantakin orang, nyusahkan orang, miskinkan orang, bisa gitu kok. Yo hebat kamu lah, aku kan cuma botol, jangan dilaporin lo ya Gus. Agus.
Agus, 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 Agus iki, Agus iki. Jumpa ya. Ayo, aku bawa sama botol lo. Ya, kamu tahu kulaan di mana botol ini? Planet, black, black, black. Apa? Kenapa? Lu silakan. Siapa nyuruh kamu di sini? Silakan. Aku nggak butuh kamu juga. Ayo, keluar sana. Ya sudah, ayo coba sekali-sekali keluar. Kan orang sakti. What? Yes! Pergi, sinyal. Pergi, sinyal. Der. Pior. Berdoa dulu. Baca mantranya. Mantranya dibaca. Aco 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 aco. Ayo, mantra dibaca. Ya apa biasa nyembah demit kok. Iya, pencet kan. Sudah, ayo mulai. Enggak baca bismillah, ya siji loro telu. Kayak Madura sudah. Tong satong, waduh kayak iya. Tong satong, waduh, wak tak iya. Lah tong dua, tiga, empat. Anak ni, anak ni. Ini metu kok di kepo. Awak kentut lah. Mandan ni kentutin. Itu belakangmu Letnan. Letnan. Joko. Dam. Dam. Kodam, Jogodam, jadi Letnan Jogodam. Wati banjir. Dukun katanya sakti mana sih? Hah? Gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Memang pintunya ditutup semua. Biar sakti anak aku tak, Pak Dewi. Aku coba keluar lah. Ayo tak tinggal kamu. Kamu ini semua. Hah? Apa rek? Kamu. Gara-gara apa? Ya, dituduh lagi aku, Pak. Aku dituduh lagi. Jangan fitnah, selalu fitnah aku dituduh. Namanya fitnah itu. Aku itu gak pernah kemana-mana. Aku itu orang baik. Makanya kalau mendelok, itu kamu itu matamu harus telaten. Sedikit demi sedikit lah mendelok mek situ. Yo jelek aku. Coba mendelok semuanya. Apa kepingin tak tunjukkan kesaktianku? Ingin tahu kesaktianku? Iya. Tak tinggal ya. Ya ten, aku iso balik. Kak iso hilang. Iso balik. Iso balik. Ayo Bu. Tutup nama saktiku ya, bukan nono. Tunggu di sini ya. Loh, aku gue itu. Ayo tak tinggal. Sakti aku tak tok napa. Set. Tak tinggalan kamar. Menisu balik. Oh, balik menisu. Menisu balik. Nek eling. Eling. Menisu tak apa. Jadi dukun enggak usah sombong-sombong. Kamu bisa nyakiti orang. Coba kamu tanya belakangmu itu. Belakangmu yang kars merah itu, dia tersiksa. Ya gara-gara dukun seperti kamu. Tuh, sana satunya. Juga gitu, tersiksa gara-gara dukun seperti kamu. Ya. Ayo coba. Kalau kamu laki-laki, hamili aku. Kasar. Gak kasar ya. Kasar nak. Kasar, kasar. Kasar ya. Kan iku yo nglamun ae nak. Ayo, Pak. Kaole yo ngono yo. Pak Joko to. Mas Robo. Iya. Sret. 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 Wis, turung ini wis. Kita kasih air aja. Mbaknya tadi yang anu ya, yang menemui aku pagi-pagi yang enggak
ada biaya itu ya? Iya. Tadi alhamdulillah kan anak nyari-nyari anak sama mantu. Saya udah punya mantu, udah punya cucu satu. Di Martapura tinggalnya. Saya kemarin dari sana. Sebenarnya pengen dari dulu, tapi ya berhubung emang lagi kendalanya itulah saya. Pokoknya insya Allah cepet sembuh. Anu berobat kemana? Sakit berapa? Semua saya. Ya nggak apa-apa. Itu janji Allah memang dibuat begitu. Terus kondisi kayak begini sudah lama? Sudah lama sih. Terasanya cuma mungkin belasan tahun bisa jadi. Soalnya bertahap Bu. Dari anak saya, anak gadis saya sekarang sekolah SMA, SMP dia dikerjain kayak gitu. Kayak sakit tapi enggak sakit, ke rumah sakit di sampai ya memang iya pokoknya gitulah. Sampai dia kayak apalah sakit kesakitan gitu, tapi enggak ada penyakit kan. Di sering dia pingsan di sekolahan. Kayak kena serangan jantung, tapi di sampai CT scan di apapun enggak ada penyakit. Itu anak saya. Anak saya yang kedua, yang pertama. Ini piringnya cukup nih kok. Anak saya yang pertama dibikinnya jauh dari saya. Disingkirin dari saya. Itu anaknya berapa? Anak saya dua, perempuan semua. Ya makanya kalau aku dijak curhat begitu itu tidak boleh ibu menyalahkan anak juga. Enggak. Karena apa? Anaknya juga dibuat begitu, saudara juga dibuat begitu ya. Nah, itulah jahatnya ilmu hitam itu. Kalau ibu itu memang dihancur no habis sudah. Ya sudah nggak apa-apa Bu, nanti kan Allah mesti menggantikannya. Ibu pengen saya usaha lagi. Terus sekarang badannya gimana? Ya sekarang masih, ya alhamdulillah sudah agak mendingan. Tapi kayak masih ada. Di satu truk masih ada Bu. Itu kalongnya itu di pucuknya truk. Sekarang sisanya masih satu truk. Jadi truk-trukan. Masih banyak Bu. Masih banyak di badan. Banyak sekali. Yang kayak begini itu kalau diobati orang itu siapapun yang ngobati, tapi maaf ya jangan kedukun ya. Nanti sekali diobati nyaman, jangan pindah-pindah orang. Silakan pindah enggak apa-apa, tapi ke ustadz atau yai atau apa yang pokoknya yang benar-benar diambililah gitu loh. Kalau saya karena saya kurang paham dengan hal-hal kayak gini kan. Kemarin aja saya ikut orang aja kan. Kata orang, udahlah kita kesini. Akhirnya ya buang-buang biaya. Saya sempet, saya emang ngancam sama, ya istilahnya saking saya gak tega ngelihat anak gadis saya kesakitan. Saya bilang, kamu tuh kalau berani gak usah sama anak saya yang gak tahu apa-apa. Gak punya dosa kan mereka, kata saya. Kalau berani saya aja sama saya, itulah ya saya sekarang, hancur saya. Hancur. Emang jadi kalau saya sendiri emang saya nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya saya nggak bisa usaha, nggak bisa apa. Ya sama suami pun sudah hancur. Iya. Tapi emang itu pun saya punya rumah. Rumah saya pun nggak laku-laku. Kayak ada di in sesuatu kata orang ya. Saya nggak nanya sama orang itu, tapi orang itu katanya bisa melihat kalau rumah itu kayak kelam gitu, gelap kayak gitu. Saya punya rumah di Karawaci. Kalau aku nggak begitu Bu, orang yang disantet itu dimiskinkan. Ibu kan dimiskinkan. Iya. Saya memang menjuluki nama, kasih nama dimiskinkan. Karena hancur semua, habis semua. Itu sudah satu paket. Satu paket itu anak sudah pergi, suami berantakan, keluarga berantakan, pertengkaran terus terjadi. Terus keluarga menjauh, teman relasi kerja tanpa sadar kita tahu-tahu mereka tidak mengenal. Itu harta tambah habis. Kita mencari ke utang aja kesulitan. Susah banget. Terus tapi ada orang yang butuh sama kita. Kalau kita punya, mesti ada orang yang datang. Kalau kita punya, ada orang yang datang minta pertolongan. Langsung kita kasih. Tapi kalau kita membutuhkan, tidak bisa ada yang bantu, Bu. Gitu. Terus apabila kita punya aset,
aset itu dijual sulit sekali dijual. Nanti laku murah-murah, uangnya hancur. Bisa-bisa ada ya Bu, ada dibeli 2 miliar. 2 miliar itu kok besar loh ya. Setelah dibeli 2 miliar, ngasihnya berapa? 200 ribu, 500, ngasihnya bukan jutaan. Ada kan ya, jadi itu, jadi makanya. Punya rumah, 4 tadinya saya punya rumah. Makanya kami semua tinggal satu di Jakarta. Itu kan buahnya yang dimiskinkan begini. Kalau aku jujur ya Bu, memang sengaja kisah-kisah yang begini itu ibaratnya ungkaplah di YouTube dengan tujuan orang lain yang sakit seperti ini bisalah tertolong. Walaupun saya itu nggak bisa menolong, kita kan pasrah sama Gusti Allah. Jadi makanya aku tadi kan ngomong, Ibu kan ketemu aku, ya pagi nemui, Bu aku sakit, tapi aku tidak punya biaya. Bener, saya kan kesini, bahkan anak saya kan lagi main. Ya kenapa saya pengen kesini gitu? Anak saya pun nggak nyangka saya pengen kesini, saya pengen berobat karena mereka pun ya emang lagi bokek juga istilahnya kan. Saya tuh mungkin dibikin lah kayak gitu semua, ya dibikin susah kayak gitu semua. Nah terus tadi aku ngomong apa pagi? Iya suruh daftar kan. Iya, nggak punya biaya ya daftar sana. Alhamdulillah saya telepon anak saya, ya diusahain lah sama anak saya kan. Ibu nggak usah mikirin masalah bayar katanya kan, kata anak saya. Kami udah bisa menolong ibu pun kami udah bersyukur banget gitu kan. Nah makanya Bu, yang dimiskinkan ini semuanya memang harus sabar karena pos-posnya itu banyak banget orang yang tidak tahu, tidak merasakan nyemooh Bu. Gini padahal kalau dia merasakan seperti ibu nggak tahu dia mampu atau nggak menerimanya gitu loh, nggak bakalan bisa mampu. Jadi karena apa? Batin ya, ada batin, ada sedih, ada kekerasan, ada malu, lengkap di situ. Dendam kamu. Jadi semua ada. Kalau pikiran, ya maksudnya kesal gitu, bukan terus, kok saya dibikin kayak gini. Padahal saya ngerasa saya nggak punya salah sama. Terus belum gitu. Mencari apa buntu semua. Iya. Begitu makanya. Mudah-mudahan ya, ibu kan tahu di sini, maaf ya, maksudnya malam jam 1 tadi malam, maksudnya kita kan memang ya pasien sebetulnya dibatasi, tapi aku mulainya sore karena aku kan nggak pernah, ini waktu corona ibaratnya saya habis-habiskan, aku mau bercocok tanam Bu, mau iya nanti kan. Kalau sudah ramai kan aku refreshing just melihat itu paling 1 jam 2 jam. Enggak bisa kemana-mana. Gimana Mbak sekarang keadaannya? Udah enakan? Alhamdulillah agak plong gitu kan. Ya depan itu kayak sudah agak inilah ya, agak ringan. Sebelum diobati tadi gimana? Iya, gejalanya. Iya, jadi perubahan, ya alhamdulillah perubahannya banyak lah. Tapi ini. Terus ibu tadi ketika kerasukan itu sadar nggak? Enggak. Enggak sadar sama sekali. Enggak. Karena enggak pernah kerasukan kalau ini. Dan ini pertama kalinya. Kerasukan, ya gimana? Ada sering, cuman ya gimana ya? Enggak tahu. Ya kayak gitu. Kalau di rumah gitu? Kadang-kadang ada juga, ada ya. Pernah juga kerasukan, tapi kan enggak. Sama ini enggak pernah kerasukan. Enggak pernah kerasukan sama. Ada juga pernah Pak, tapi ya gimana ya rasanya ya kita enggak bisa kendalikan gitu. Enggak bisa gimana ininya enggak bisa lah, enggak bisa. Terus gejalanya yang ibu rasakan apa sih? Apanya? Yang ibu rasakan itu apa gejalanya? Sakit apa apanya? Oh, itu yang sering saya rasakan kalau untuk saat ini ya. Di belakang saya tuh kayak panas gitu. Tapi sewaktu-waktu itu waktu-waktu tertentu maksudnya. Hmm.
panas tuh kayak kayak apa kayak gitu tuh kalau misalkan habis mandi pun kita angkat baju itu masih panas. Panas. Kayak itu. Sering yang sering saya rasakan sekarang-sekarang gitu akhir-akhir ini kan. Terus kalau buat beribadah gitu gimana, Bu? Ya itu. Buat beribadah pun kayak malas lah. Malas. Terus terang saya emang ya susah lah buat ibadah. Kayak seolah-olah buat apa sih kayak gitu. Kayak seolah-olah ada yang ngelangin lah. Kayak itu. Sebelumnya kalau berobat ke medis sudah pernah? Ya pernah juga kayak ke ya katanya ke orang pintar lah, dibawa sama orang kan. Ya cuman ya mungkin nggak ada kecocokan kan. Ya itulah. Jadi ya akhirnya ya apa yang terjadi ya seperti sekarang gitu kan. Karena mungkin nggak cocok kali. Itu makanya saya penasaran ya setelah ada booming kan Umi di YouTube. Ya, saya penasaran dari dulu saya pengin banget tuh. Kapan saya bisa ke sini? Ya Allah, kapan saya bisa ke sini? Gitu. Dari dulu saya emang pengin. Banyak orang yang kalau mau berobat ke sini aja saya enggak. Saya pokoknya saya mau pengin ke sini ke tempat Umi lah. Tadi Ibu pagi-pagi nemu Ibu Ningsih ngomong. Iya, emang ya saya bilang tadi kan saya emang nggak megang sama sekali duit kan, udah gitu ya emang karena saya nekat kan pengen berobat kesini, ya udah saya paksain saya kesini, pokoknya saya nekat lah saya kesini, datang kesini ke tempat Umi kan, ya setelah itu alhamdulillah saya ketemu sama Umi langsung tadi pagi pas dia mau keluar, ya saya ya salaman sama dia. Ya salaman saya bilang ya, saya terus terang Umi saya mau berobat tapi saya enggak ada pegang duit. Untuk saat ini emang saya enggak ada pegang sama sekali kata saya gitu kan. Akhirnya kata Umi ya udah daftar aja dulu kata nanti pasti ditangani kan gitu. Ya udah alhamdulillah akhirnya kan ya anak ngusahain lah kan istilahnya alhamdulillah saya bisa. Terus ibunya dari mana ini? Saya asalnya dari Jawa Tengah saya. Jawa Tengah. Dari Brebes. Jawa Tengah perbatasan. Jadi ibu naik apa ke sini? Hah? Naik apa? Kalau saya kan ke sini tuh dari Sumatera, Mas. Dari Sumatera Martapura dari tempat anak saya. Anak saya kan di Martapura, saya langsung ke sini. Jadi saya pun bingung sekarang, saya enggak gimana ya, enggak menentu, jadi saya mau pulang kemana saya bingung gitu. Sedangkan saya enggak jelas hidupnya kok kayak gini, saya pun bingung dengan diri saya gitu, dengan apa yang terjadi sama saya gitu. Makanya saya dari Martapura itu langsung saya enggak pokoknya mungkin Allah kasih petunjuk, yuk kamu harus berobat, pokoknya kamu harus sembuh. Ya kalau enggak berobat saya kapan? Saya bisa usaha kapan normal seperti semula saya ya bisa semangat lagi usaha gitu kan. Karena saya masih punya tanggung jawab walaupun ya anak saya sudah besar-besar tapi ya tetap tanggung jawab seorang ibu itu. Saya pengen ngebahagiain keluarga, saudara. Saya sayang sama semua orang, saya sayang banget saya sama semua orang. Kalau nggak ada kejadian seperti ini ya nggak mau istilah gimana ya, ya pokoknya mungkin untuk saat ini orang menganggap saya itu seperti sampah. Di karena mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan ya, semoga di sini cepat membaik Bu ya. Ya semoga ini yang terakhir, semoga yang ya. Semoga sembuh ya, ya. Bu ini izin upload di YouTube-nya Bling sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, saya buat pelajaran orang malah juga ya. Malah saya biar orang tahu lah. Iya. Kalau saya pelajaran tuh orang juga gitu ya. Iya. Istilahnya saya bukan orang jahat, saya bukan penjahat.